dikasih terhadap warga yang sedang berpuasa dan juga menyambut hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minggu 9 April 2023. Pengurus tempat ibadah Sinar Agung Tau bersama dengan DPD Perhimpunan Umat Tau Indonesia Sumatera Selatan menggelar bakti sosial dengan membagikan paket lebaran sebanyak 190 untuk warga sekitar tempat ibadah, panti jompo dan juga panti asuhan yang ada di Kota Palembang. Paket yang diberikan sendiri berisi beras 5 kg, kue, minuman dan kebutuhan untuk lebaran. Kan bantuan yang diberikan ini bisa memberikan semangat mereka dalam menjalankan ibadah puasa dan ceria dalam menyambut hari raya Idul Fitri yang akan datang. Ini apa kegiatan kita aja? Hari ini di Sinar Agung Tau, tempat ibadah kita bersama DPD Perkumpulan Umat Tau Indonesia melakukan pembagian paket Idul Fitri 1444. Berapa banyak paketnya? Kita bagi 167 paket. Terus yang lokasinya di mana selain di warga sekitar? Selain warga sekitar, kita ada ke Panti Jompo Nur Fatima, terus ada ke Panti Asuhan Al Ali, Panti Asuhan Hakikin, terus Panti Yatim Piatu ya kalau nggak salah itu Karisma Ilahi. Terus ada Panti Asuhan Peduli Kita ya. Nah, terus kegiatan ini apa rutin apa gimana sih? Kegiatan ini rutin setiap tahun adalah merupakan program daripada DPD PUTI Sumatera Selatan dan di mana kita juga bekerja sama dengan tempat ibadah Sinar Agung Tau untuk bagian daripada peduli kasih kita. Kita berbagi di hari bulan suci Ramadan yang telah mengajarkan kita untuk bisa berbagi, untuk bisa melakukan kebaikan dan peduli terhadap lingkungan. Selain Idul Fitri, Imlek ataupun hari Natal ada juga ya? Biasanya kita hari Imlek. Imlek ya? Imlek sama Idul Fitri. Oke, Cah, makasih Cah. Terima kasih.